Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita akan sembang tentang sebuah filem yang baru saya ditayangkan 16 Disember yang lalu bertajuk Private Sapu. Terima kasih kepada subscriber-subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber-subscriber baru. Kalau hamba suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang notification so that hamba tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Pertama kali aku nak minta maaf sebab lama gila tak buat video, 2 minggu kak lah. Siap ada orang komen kata lama sangat ni tak buat video. Reason dia aku busy lah, itu je lah reason dia. Ni bukan kerja utama aku, aku ada kerja lain, aku ada benda lain. Jadinya agak susah sikit. Macam aku cerita sebelum ni, aku cuba untuk jadikan benda ni as first thing, tapi you know, susahlah. Journey masih lagi jauh, don't know agaklah eh. In the meantime, hamba kena biasakan diri tengok yang dalam satu jangka masa tu 3-4 bulan aku tiap-tiap minggu ada, tiba-tiba aku hilang. Hamba kena biasakan benda tu. Benda ni memang aku dah buat daripada dulu. Okay, hari ni kita nak sembang tentang Private Sapu, yang mana hari tu aku ada pergi tonton dekat Penang dengan tim-tim Private Sapu sendiri. Hasib daripada Horizon Film Entertainment, dia ada panggil aku untuk pergi join mereka untuk tonton sekali. Jadi aku pergi lah eh, aku buat daripada Kedah ke Penang. Sebenarnya aku tonton Private Sapu ni kali kedua dah. Kali pertama adalah bila dia submit untuk Far East Film Festival. Time tu aku tonton dekat laptop mantau, sebab ialah untuk masuk competition kan. Jadinya kita log in, kita bayar semua tu, boleh tonton. Feeling dia agak kurang sampai sebab so bila aku tonton dekat screen yang kecil, dia sukar nak feel, dia sukar nak sampai tau. Dan bila aku tonton ke cinema, dia punya feel dia berlainan. Dia berlainan, sangat-sangat berlainan. So aku encourage hamba untuk tontonlah, pergi tonton. Tolonglah pergi tonton dekat Pawagam. Ada reason dia pasti orang suruh tonton dekat Pawagam. Hang bayangkan lah, starting film dia, dia mulakan dengan shot dalam kubur. Benda macam tu hang takkan dapat kalau hang tonton dekat hang punya telefon ataupun screen laptop. Faham tak? Nanti sebab aku tengok ada yang nak tunggu benda ni keluar Netflix, iFlix, movie, semua dia nak tunggu. Rugi, rugi, sangat-sangat rugi. Kita hampir tonton dekat cinema, kat wayang. Jadinya hang boleh feel dia lagi elok. Okay, filem ni ditulis dan diarahkan oleh Muzamil Rahman, lakonan Amirul Effendi dan juga lakonan Lim Mei Fan. Mengisahkan tentang Aman, lakonan Amirul Effendi ni, sebagai seorang anak muda yang mai KL untuk orang kata ubah hidup dia, untuk cuba untuk bina hidup dengan lebih bagus dekat KL ni lah. Sebab pemahaman orang, bila hang nak berjaya, hang kena PKL, hang kena PKL. Jadinya Aman ni daripada Pahang dan juga Bella daripada Penang, dia PKL untuk cuba ubah hidup dia juga. So Aman ni dia kerja sebagai pemandu e-hailing, tapi sebabkan dia buta warna, jadi dia terpaksa buat semua benda ni illegally dan menggunakan apps tumpang. Kalau kat kita ni kita panggil Grab lah, or Uber kan. Awal lepas aku tonton filem ni, aku bagi rating 8.8 dan ada orang kata overrate. Time Leper Rate Spider-Man sampai 10-10, aku tak cakap apa pun, tapi tak apa lah kan. Okay, reason pasal aku bagi 8.8 adalah actually filem ni 8.5 punya range. Aku top up 0.3 sebab Leper berani. Okay, Muzamil Rahman menjadikan filem genre social realism sebagai filem pertama dia untuk debut. Ha, rasa berani ke tak berani dengan mass market kita lah ni, nak fokus kepada apa orang kata action, komedi, cinta-cintun apa semua ni seram. Muzamil Rahman pilih untuk buat filem genre social realism, kemudian berani pula buat filem hitam putih. Filem hitam putih yang lah aku rasa jumpa, aku tengok adalah Kalau Malam Mula Mengambang. Tapi tu filem Mamat Khalid dan juga filem komedi. Muzamil Rahman ni, ni filem pertama dia, orang tak kenal lagi dia siapa, tapi dia dah berani buat benda macam ni. So top up 0.3, sebab tu lah jadinya 8.8. Apa yang aku suka tentang filem ni adalah filem ni dia tak paksa orang, dia tak paksa. Dia nak kita tonton dan kita dengar. Dia tak suruh kita fikir on the spot ke apa ke tak. Dia nak kita just enjoy the journey saja. Okay, hang just tonton saja, tonton dan dengar. Sebab tu kalau hang pergi tonton cerita ni, daripada first half film tu, dia akan bawa kita tengok sendiri secara visual kehidupan Aman bila dia mai balik KL, kena halau daripada rumah, tidur dalam kereta, struggle untuk cari rumah sewa, struggle untuk apa dapat penumpang buat kerja. Kemudiannya dia bagi kita dengar, tadi dia bagi kita tonton, sebab selain daripada tu pula, panjang first half tu dia bagi kita dengar masalah-masalah, mesej yang dia cuba sampaikan. Sepanjang dia bagi kita tonton, yang dia bagi kita tengok tadi tu, dia bagi kita dengar
sama luahan-luahan daripada orang lain, karakter-karakter lain, pelakon-pelakon pembantu yang lain yang menjadi penumpang kepada Aman, you know, untuk membawakan satu mesej yang sama, masalah yang sama. Sebab tu aku suka juga dengan Private Sapu ni. Dan ni untuk pengarah-pengarah lain dan juga penulis skrip yang lain lah. Kalau hampa nak tackle certain issues, hampa jangan tackle banyak sangat tau, nanti hampa lost control untuk guard narrative dia. Hang better hang nak sampaikan satu mesej tu panjang filem tu, hang justifikasikan dia supaya nampak elok. Ini dah dalam satu filem tu lah hang nak sentuh tentang pasal rumah tangga, abuse, women abuse, pasal agama, pasal semua benda orang nak sentuh lah. Jadi kucak-kacir. So Muzamil Rahman ni dia tackle satu isu, dan dalam scene tu kita boleh tonton dan dengar sendiri apa isu yang dia cuba bawakan. Okay, dia buatkan kita seolah-olah kita ni rakyat dalam sebuah negara, tapi rasa seperti kita ni menumpang di negara kita sendiri. Apa yang aku suka ni adalah mesej yang dia cuba sampaikan tu, dan cara dia buat filem ni tak bagi kita terlalu sangat pekat. Kita just enjoy dia ni. So for me, filem ni dia adalah a good film with a few speed bumps. Jadinya kepada hampa yang tak tengok lagi, pi tengok dulu. Sebab apa yang aku ceritakan ni kemungkinan besar akan jadi spoiler. Better pi tonton dulu, bawa semua orang. Sebab film ni sangat-sangat dekat dengan hati, dekat dengan rakyat. Kecuali orang-orang yang silver spoon, orang yang daripada kecil dia hidup senang lenang, dia orang-orang kayangan lah. So dia takkan rasa benda-benda macam ni. Selain tu, apa yang aku suka tentang filem ni adalah sinematografi dia. Sinematografi dia, dia betul-betul memaparkan tentang kesusahan dan juga keperbezaan antara dua darjat. Aku bagi contoh, ada satu scene tu waktu Aman ambil pembantu Tan Sri dan nak pergi hantar dekat kelab malam. Waktu tu waktu malam. So bila dia hantar dia pembantu Tan Sri ni, kita boleh nampak satu shot tu pembantu Tan Sri ni dia ke arah, dia belok kiri, dia ke kiri menuju ke kelab malam, dan Aman dia ke kanan untuk meneruskan kerja dia. So dua haluan yang berbeza, dua darjat yang berbeza, tetapi satu warga negara yang sama. Contoh yang kedua, waktu Aman tengah lepak dekat tempat tinggal dia, hang boleh nampak cinematographer dia ambil wide shot. Ambil wide shot tu dengan composition half-half. Half sebelah kiri ni adalah bangunan orang susah, dan half lagi adalah bangunan orang kaya, bangunan-bangunan pencakar langit yang tengah dibina. So aku suka gila sinematografi dia. Betul-betul yang orang kata kena dengan mesej yang cuba nak disampaikan. Yang ketiga, aku suka metafor. Apa yang metafor-metafor yang cuba ditunjukkan oleh Muzamil Rahman dalam filem ni, aku rasa relatable dan senang fikir, dan aku rasa dekat dengan rakyat. Relatable lah tadi kan. Sebagai contoh dia, waktu aku pergi tonton dekat Penang tu, ada orang tanya apa maksud ending dia tu yang Bella campak telefon keluar, dan Bella jawab kata new phone new life. Aku rasa semua orang, bukan semua orang, aku rasa semua orang lah kot. Sebab aku, kata-kata yang aku baca semuanya macam tu tak. Dia macam new phone new life, new hair new life. Bila mereka buat nak bawa perubahan dalam hidup mereka, mereka akan lakukan sesuatu dekat diri mereka. Semua benda-benda yang macam tu lah, faham tak? Makanya metafor yang dia cuba bawakan tu kena dengan kita, macam sesuatu yang kita rasa. Kemudian selain dari new life new phone tadi, apa yang Aman buat juga, iaitu awal-awal tu dia rambut dia rambut panjang, kemudian dia potong rambut. Benda macam ni juga boleh tengok dalam Taxi Driver tau. Waktu dia nak cuba bawa perubahan dekat diri dia untuk menjadi someone else, dia potong rambut dia. Sebab tu shot, dan itu adalah momen yang penting tau. Sebab tu shot time dia nak reveal rambut tu, Martin Scorsese ambil daripada shot bawah naik ke atas, dan ke atas tu yang kita penonton ditunjukkan dengan perubahan Taxi Driver tu. Sama juga dengan ni, new hair new life. Okay, dia cuba nak bawa perubahan dalam hidup dia, makanya dia gunting rambut botak dan dia cuba berubah. So aku suka dengan metafor yang dia tonjolkan dalam filem ni. Yang tu yang apa yang aku suka. Apa yang aku tak suka, ada dua benda. Satu, macam aku cakap tadi, filem ni adalah filem yang bagus tapi ada few speed bump. Maksudnya waktu hang tengah duk drive tu kan ada speed bump, tiba-tiba gedebum. So macam filem ni lah, waktu hang tengah duk enjoy journey tu kan, tiba-tiba gedebum. Hang macam apa benda jadi tadi ni, pasipa dia ke situ, pasipa ada benda tu. Tu maksud aku lah dari segi pasipa ada speed bump, yang mana aku rasa macam penceritaan dia tu tak terlalu kuat. Mesej dia kuat, jalan cerita dia agak lemah, jalan cerita dia agak berlubang sikit. Tapi adakah kita enjoy dia jadi, kita akan enjoy the journey, of course. Cuma lubang-lubang yang kita lalu tadi, speed bump apa semua tu yang buatkan kita rasa macam ai point macam tu. Yang kedua, dia punya karakter, punya relationship dan development Aman dan Bella ni tak berapa kuat tau. Sampaikan kita rasa macam dia nak sampai tapi dia tak cukup sampai. Untuk hang bagi hujung scene tu impactful to the audience, sebelum tu kita kena isikan maklumat kepada audience tau, supaya hujung tu audience boleh rasa dengan tahap maksimumnya. Sebagai contoh, waktu Bella
buang phone tu dan Amal ni pun nak teruskan kehidupan yang baru, nak mulakan hidup baru. Daripada part Bella dapat tahu kata dia mengandung tu sampai ke dia nak ubah hidup baru, tengah tu kosong lah. Kita tak tahu justifikasi kenapa dia nak mulakan hidup baru. Kita tak tahu kenapa dia tak jadi dan macam apa yang jadi di sebalik keputusan Aman yang nak balik Pahang tapi tak jadi balik Pahang. Kat situ kosong. Walaupun apa yang Muzamil beritahu itu time aku pun tonton kat Penang tu kan, orang ada tanya, ada audience tanya, dan dia jawab kata benda ni adalah mak-mak lah rasa, sebab kita 9 tahun kandung kan, bayi apa semua senang-senang nak beri kat orang, tak ada feel tu, tak ada. Kita mesti nak jaga baby tu punya. Dan aku rasa benda tu aku boleh faham. Cumanya dia still tak kuat. Dia still tak kuat sebab kosong kat tengah tu. Dari segi dia macam ni lah, bila nak tunjuk kata betapa susahnya hidup Aman dekat KL, hidup Bella kat KL, han dah isikan dengan visual-visual tau. Visual-visual dia tidur lah kereta, dia jumpa customer yang nak rompok dia dan macam-macam lagi. Tapi bila part yang hujung ni, dia tak ada benda yang seakan-akan macam tu yang boleh bagi impact yang lebih kuat dekat hujung tu. Jadi agak rugi. Dia dah nice dah, tiba-tiba pak macam tu saja. Jadi agak rugi. Makanya dua benda tu saja yang aku tak puas hati. Dan aku rasa kalau mereka buat dengan lebih elok, mungkin rating dia 9/10 lah, 9.5/10 mungkin. Dan itu saja review aku. Cumanya aku nak address one issue, isu yang paling penting, iaitu orang duk tanya aku. Aku daripada hari tu je aku dah cakap, kalau hang tunjuk dekat aku benda yang buatkan aku rasa macam berbaloi untuk support hang, aku akan go all the way. All the way. Kalau hang tunjuk kat aku yang hang tak sokong kapitalis, you know, things yang memang hang buat filem ni untuk filem, bukannya buat filem ni untuk duit semata-mata. Okey lah kalau nak buat duit juga, tapi make sure lah benda tu is a film, is a good film yang kita boleh enjoy. Macam Polyvo pun banyak je heroic scene macam terlalu exaggerate, tapi still bagus, sangat-sangat bagus dan aku enjoy untuk tonton. Filem macam tu kita boleh lah kategori macam still lagi nak cuba bagi orang berbaloi pergi dekat tonton dekat cinema. Sebab tu aku support, sebab Amirul Fendi ni antara orang yang top 3 yang keluar franchise KL Gangster Underworld series kan, ni bukan franchise ni, series KL Gangster Underworld. Hang bayangkan KL Gangster Underworld dah letup-letup, dan kalau mereka buat season 3 mereka memang akan laku kerah. Tapi sebabkan masalah cerita rompok dan masalah dalaman sikit, mereka choose untuk Nuh takkan teruskan. Isu utama dia memang cerita rompok lah. Penat-penat berlakon, nampak cerita rompok, tonton filem dia buat cerita rompok, sanggup tarik diri, tak tunduk kepada cerita rompok. Kedua, dia antara yang dulu kena tindah sebab tak ada rupa katanya oleh stesen TV, padahal bakat dia lebih besar daripada rupa dia. Hang boleh tengok sendiri bila dia main, bila dia jadi cameo dalam Police Evo. Hang tengok berapa ramai yang cakap kata Amirul Effendi ni bagi watak kecil pun dah impactful. Bayangkan kalau bagi watak besar. Nampak tak? Orang appreciate dia punya talent. Tapi yang tak appreciate siapa dia? Kapitalis kat atas sana, stesen-stesen TV. Kemudian setelah ini daripada stesen-stesen TV, pihak producer pun ada yang tindah dia. Hari tu ada case dia beritahu sendiri kata tukar pelakon tanpa beritahu. Sebabnya katanya kononnya dia demand dekat kontrak dia. Bila hang nak buat kontrak, of course hang kena cross the T, dot the I's. Hang kena fuck on kata apa, betul-betul baca, betul-betul capai persetujuan agar di masa depan tak ada isu. Itu kontrak. Tapi pihak producer kata dia demand, tuk-tuk tukar dia tanpa beritahu. Itu profesional ke? Producer filem Malaysia kita profesional ke kalau macam tu? Apa yang Amirul Fendi buat tu adalah benda yang betul. Dan itu yang profesional lah, kena betul-betul detail. Tak boleh main sokat jarang, oh tak apa, kita kira lain lah. Ni ada juga producer yang dekat set tu baru nak deal harga, panggil orang main berlakon, lu tak apa main berlakon lu. Main-main kat set, dah set ready nak berlakon, dah tolak job-job lain sampai set yang offer dia harga murah. Dia tak boleh tolak dah sebab dia dah cancel job lain. Dia kena berlakon lah, kok naon. Dan terpaksa diam diri sebab dalam industri perfilman ni ada pok-pok juga, politik lepo juga. Jadi agak susah untuk bersuara. Jadi bila ada orang yang bersuara ni, sebab tu aku appreciate dan aku sokong 100%. Kemudian, hang bayangkan lah filem hang, aku rasa ni filem first yang dia jadi hero. Lepas tu tiba-tiba ada banjir. Walaupun banjir tu di beberapa negeri, bukan semua negeri, Amirul Effendi still suruh orang stop tonton Prebet Sapu dan pergi tolong mangsa banjir. Berapa ramai hang punya pelakon-pelakon yang hang gemari, yang hang puja-puja tu, yang sanggup buat macam ni yang hang kenal? First film lah.
punya nak abang kata benda ni boleh tunggu. Mak, nyawa orang tu, nyawa orang, harta benda lagi penting. Itu baru betul. Sebab tu aku support Mira Fendi ni. No issues eh. Dia ada talent, dia ada semua benda, dia ada jiwa yang besar. So why? Why nak kena tindah? Why nak kena pilih-pilih? Aku tak faham. Banyak case dah nak yang terjadi dengan producer-producer ni. Ada case hari tu Yusri beritahu kata dia tak mau setengah pelakon sebab tak hati berlakon. Producer tukar lah. Tukar tu director, ambil director lain. Punya nak pelakon yang mereka nak sangat tu, yang famous tu. Aku pun tak faham. Benda ni headache lah saya kalau kita sembang. Dan dia dah lari daripada apa yang kita nak sampaikan ni. So jangan lupa untuk tonton Private Sapu sementara masih ada. Takziah kepada masa-masa banjir. Jangan lupa bantulah dari apa jua, apa dalam apa jua orang kata, cara sekalipun, berdoa ke, sampaikan informasi ke, turun pergi cuci ke, donate baju ke, apa saja pun yang hampa buat, menunjukkan yang hampa prihatin dengan masa-masa banjir. Jumpa lagi untuk next video. Bye bye.